Pagi. So, hari ini guys, masih di Jogja, beres seri Jogja. Rencananya saya, Kevin, Abraham, Vincent, dan David Papen dari Satu Wacana akan extend. Terus akan main nih ke daerah Gunung Kidul. Seru sih kayaknya sih, tadi kemarin udah lihat-lihat di Google apa aja wisata di Gunung Kidul yang asik banget. Oke, sekarang saya mau bangunin semua anak-anak teman-teman untuk kita berangkat. Sarapan-sarapan cantik sebelum memulai aktivitas. Sebelum memulai aktivitas harus mengisi stamina dulu, bro. Energi pen. Mengisi stamina dilapis. Pagi guys, kita rencana mau kemana nih? Ya, yang mana main apartemen? Pagi ini kita akan menelusuri kota Jogja ya. Lihat aja langsung, tonton terus. Dimana? Kita mau kemana? Catat aja mau ke catat juga. Dipalak. Kita sekarang udah di starting point. Gua pindul di sini. Ada alat-alat di sini ada. Nanti untuk aktivitasnya kebetulan kita akan digabung oleh pemandu dari wisata kami. Untuk segala safety perlengkapan, asuransi, pemandu, perlengkapan nanti udah ready dari sini, armada nanti semua pun udah perlengkapan lengkap dari fashion. Berapa lama katanya Bram perjalanan crafting kita? 2 jam minimal. 2 jam. Minimal. Stay tune ya. Jalan kita nih naik mobil. Ya, Bin. Pegangan lah sama Papen. Gak mau. Start point-nya. Teman saya satu belum besar. So guys, ini dalam gua pindulnya, wah gila. Gelap banget, enggak kelihatan apa-apa. Hey, guys. Abraham yang putih aja, aduh enggak kelihatan. Tapi keren.
kesan-kesannya gua pertama. Boleh lah. Kevin baru 1 meter aja enggak berani loncat. Enggak berani, wey. Bye, gua pertama. Habis destinasi tadi apa? Gua pandul ya. Gua pindul. Oh, gua pindul. Kita langsung lanjut ke Sungai Oyo. Sungai Oyo. Jalan menuju Sungai Oyo. Faster guys, faster! Yang ekstrim? Udah? Ya! Ayo dong! Mundur lagi! Naik lagi! Sana kita langsung dihadapkan dengan air terjun pengantin. Bisa dilihat di ujung sana. Ini sih keren banget. Bisa dilihat di sana ada tempat kita loncat nih. Mod saya tantang nih, siapa yang berani loncat di sini nih. Coba. Nah, ayo kita loncat! Mereka akan menaik ke sini untuk lompat. Akhirnya istirahat. Gimana, Pen? Tadi Pen? Seru bro, gitu loh. Gokil ya, gokil banget ya. Gokil lompatan gue. Next destination kita di apa? Goa Kristal atau biasa dibilang orang sini Goa Klatik. Banyak stalaktitnya. Ya untuk yang tinggi-tinggi 2 meter kayak Vincent dan Kevin ini susah ini karena akan banyak nunduk. Selamat datang, segera wok. Wah, sering tahu. Ini 4 tahun 2013.
Kalau yang dari atas ke bawah itu namanya stalaktit. Kalau dari yang bawah ke atas itu namanya stalagmit. Dan karena ini gua kristal, ini tuh semuanya mineral. Jadi kalau misalnya bisa glow in the dark. Glow in the dark. Glow in the dark. Wow, amazing. So, jadi ini the last destination of our trip, Goa Sripi. Ini gak sakit tuh, bro. Kevin lagi manja nih, Kevin. Oh, berakit banget deh, kayaknya asam lambung. Asam urat semua. Yuk, kita langsung Goa Sripi seperti apa? Kenapa? Wow, menelusuri goa, masuk ke dalam air pakai pelampung gitu. Sampai ke ujung. Wow, keren. Seru banget. Hati-hati guys. Alah, kita harus nunduk, Vincent. Hati-hati, Sen. Ini katanya batu perkasa. Ya, karena kenapa dibilang nggak batu perkasa, Pen? Karena bentuknya mirip batang kaloe. Tolong. Ini kita kemana ini, ey? Jadi ingat film Sangtum gua. Ini cuy. Aduh. Cuy. Ini no. Keren. Nah, sini kita balik barang. Kenapa banyak wartawan? Gila. Tempat itu susah banget. Susah banget. Gila perjalanannya. Sulit. Akhirnya bisa keluar juga. Di cahaya. Setelah mendengar 20 menit, Kevin mengeluh. Sen. Kesulitan sekali ini, Vincent, karena tingginya 2 meter harus jongkok terus. Akhirnya finish juga ini, gua destinasi terakhir. Sama bapak yang siapa pak namanya pak? Rudy. Terima kasih banyak pak Rudy ya. Mentor guide kita. Kevin atau siapa tadi? Kevin pak. Kevin ini yang paling nyusahin ya pak. Paling ngeluh. Yang paling ngeluh. So guys, gimana guys? Kesannya seru banget. Seru banget ya. Berapa jam berarti? Semoga nggak masuk angin. Gimana kalau dari Bang Pape nih? Kalau dari gue sih worth it banget buat harus kalian sini ya. Yang ke Jogja, ya. Yang gak tau ngapa-ngapain daripada ke mall. Nah betul, tuh. Sering-sering main ke alam. Ini nih paling mengeluh sepanjang perjalanan nih. Pastikan buat kalian mengeluh. Okay. Situasi. Thank you udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makan Indomie. Bye. Ya makan Indomie aja. Cheating dulu.